Sinar Pagi, SYK Isai Krell dan juga Chris Dandy. Yelah pula. Tak ketinggalan Abang Jam. Jom kita panggil dia masuk dalam. Memang betul di. Ha, nampak. Di kenal. Abang Jam, kau, saya kenal ke Abang Jam dengan Diva Indonesia, Chris Dandy. Ya, Chris Dandy. Allah, Abang Jam beri. Abang Jam ini very, very. Memanglah. Abang ni mesra alam. Nampak. Baiklah, Chris. Seperti Chris cakap tadi, Meligos Law bukan sebarang dia nak bagi. Abang Jam pun bukan sebarang dia nak jawab soalan-soalan. Nasib baik saya, ya. Yalah, tambah pula kalau seberang lagi abang bagi. Ha. Jadi, apa yang Chris nak tanya? Kau boleh tanya lah. Minta tips lah. Tips ya, karena abang Jam ini udah sangat-sangat berpengalaman. Memang lah, kau boleh tahu aja. Bagaimana sih suami saya kan? Suami? Iya. Suami saya kan orang antar bangsa nih. Saya kan di Indonesia, dia di Timor Leste. Oh iya kan? Tapi bentuk dukungan saya juga harus ikhlas untuk bolak-balik Jakarta dan dinilai. Oh, selalu ditinggalkan ya. Kadang pula harus menjaga anak di Jakarta. Memang. Dan suami jauh di Dili. Oh, iyalah. Gimana sih caranya supaya menjaga suami kita dalam keadaan baik-baik? Kau jangan risau lah, Chris. Ha. Dia bagi kau dua anak tu kan? Mana dia sayang dengan kau. Nampak? Ha. Yeah. Takkan kerana bagi dua anak aja sayang menyem? Dia bagilah dulu Lakers kejap. Habis? Suami tapi tak boleh? Taklah, suami buat bisnes kan? Cari duit. Ini macam mana dia nak teruskan kasih sayang dengan Chris tu? Apa pula susah. Kalau kau ada kat mana-mana, kau... Apa ni lah, selfie. Ha, tujuk. Kau dekat mana nampak. Kau pakai tongkat tu. Ha. Bang, Chris ada kat sini. Abang kat mana. Ha, nampak. Dengan begitu, suami merasa dihargai nampak. Sentiasa rasa macam di sebelah saja. Memang, ingat. Chris ada kat sini, abang yang cari parang. Saya ikuti petua abang.